Ibu-ibu muslimat sekalian, kalau nak cari orang susah, cari mesti jumpa. Macam aib juga, kalau cari mesti jumpa aib orang. Ada orang kata pada saya, Ustazah, kampung saya tak ada orang susah lah. Saya rasa sekitar ni tak ada orang susah lah. Tahu tak nak cari macam mana orang susah? Cara yang mudah. Sebab saya dah buat pengalaman ni, bukanlah sebab saya semata-mata saya nak sedekah, tapi kadang ada orang bagi duit untuk bagi pakai mikir, saya tak jumpa. Cara yang mudah, saya cuma hubungi guru saja. Cikgu sekolah anak. Anak saya bersekolah di tiga sekolah berbeza. Kita mesej je. Cikgu, cikgu tahu tak ada tak anak-anak pelajar-pelajar yang susah? Ramai, Ustazah. Sebab biasanya cikgu tahu mana pelajar yang tak ada duit belanja. Mana anak murid yang susah dia ada rekod. Mana pelajar yang pakai kasut buruk, baju buruk, yang tak mampu nak bayar PIBG. Yang tak mampu nak ikut mana-mana persatuan yang berbayar tu. Kan nak beli baju tu, persatuan ni kena beli baju tu, baju-baju seragam tu lah. Jadi cikgu mesti tahu. Lepas tu kita kena rajin sikit lah, dah tahu budak tu. Ada pula yang kata, Ustazah, acik ni risaulah kalau bagi duit kat keluarga orang susah ni, nanti dia buat beli top up ke, dia buat beli benda-benda lain lah yang tak manfaat. Mai saya tolong fikir macam mana nak buat. Pergi jumpa cikgu tu, cakap, cikgu, saya nak menanggung belanja budak ni kat sekolah. PIBG dia saya bayar, itu saya bayar. Tapi duit belanja dia hari-hari saya nak bagi RM2. Contoh RM2. Tapi saya tak nak bagi pada dia, takut mak dia ambil. Saya bagi pada cikgu. Jadi hari-hari boleh tak? Bila dia nak belanja, dia pergi jumpa cikgu. InsyaAllah cikgu kata boleh. Tak percaya, cuba buat. Tak percaya, cuba cari. Memang ramai budak-budak miskin, anak-anak orang miskin, ramai. Saya kalau saya buat pengalaman saya, jejak orang miskin senang. Saya pergi tengok rumah-rumah flat, rumah-rumah susah tu kan. Jangan memilih. Ada orang memilih-milih. Kau semayang tak? Tak. Tak nak tolong lah. Semayang pun tak, macam mana nak tolong. Kau sendiri tak tolong diri kau. Saya nak bagi tahu, bila pergi memang ramai fakir miskin tak solat. Ada sekali saya pergi, saya tanya, kiblat mana nak tumpah semayang? Minta maaf Ustazah, tak tahu kiblat. Tak tahu arah kiblat. Bertahun-tahun hidup tak pernah solat. Kes semayang ada tak? Dah tak tahu kes semayang kat mana. Kita kiblat boleh cari, kes semayang tak ada. Lepas tu kita kata gini, 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 saya akan buat apa? Ambil wuduk sekarang, mari saya bagi tahu. Sekarang ada kiblat, pakailah apa pun sekian-sekian, semayang sekarang. Walaupun dia tak nak, saya kata kalau tak nak, saya takkan bagi bantuan. Yang kedua, kalau nak, kita bukan bantuan hari ni, seterusnya pun. Memang kadang-kadang kefakiran ini mendekatkan dengan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Ada yang jawab, Ustazah, dulu saya semayang sama je, tak ada perbezaan pun. Jadi saya rasa macam tak perlu pun semayang. Ada orang tak semayang, lagi hidup senang, tengok macam orang kafir. Ada orang semayang, hidup susah, tengok macam jiran saya. Dia buat macam tu, fikir dari sudut akal. Tapi subhanallah, berapa orang kalau saya pergi yang tak pakai tudung, free hair, saya terus sahur pakai tudung. Sebab Ustazah kan. Tapi masa tu saya tak jadi artis lagi macam sekarang. Maksudnya biasa-biasa je. Benda ni kita buat bertahun-tahun, kita bawa terus tudung. Lepas tu bila dalam keadaan dia okey, bila dalam keadaan begitu, orang yang susah dia ikut je. Dia pakai, lepas tu dia ambil wuduk, subhanallah. Orang yang beginilah sasaran dakwah kita. Janganlah pula sebab dia tak semang, kita sisihkan dia terus. Kalau kita boleh jadi asbab hidayah, Nabi bersabda, barang siapa yang menjadi asbab petunjuk hidayah kepada seseorang, ia lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kenderaan paling mahal pada zaman Nabi SAW. Jadi Nabi kata, siapa yang menjadi asbab hidayah kepada orang lain, dia lebih besar harta ataupun dia dapat nikmat lebih besar daripada ganjaran itu, lebih besar daripada unta merah. Allah sangat cinta, Allah sangat suka. Bahkan kalau kita jumpa orang yang tak semayang bagi miskin, kita lagi suka. Semayang tak? Minta maaf kami tak semayang. Lagi kita suka, lagi kita buat baik, lagi kita pujuk dia. Bahkan kita kata, selagi aku mati, sebelum mati aku nak pastikan ahli keluarga ni solat. Bukan bila tahu tak solat terus kita sisihkan. Buat apa kita tolong Ustazah, dia tak solat, dia sendiri tak nak tolong diri sendiri. Memang mudah kita fikir, sebab mereka hidup dan membesar dalam keadaan keluarga tidak solat. Kita dibesarkan dalam keluarga yang solat. Yang saya sedia itu, bila saya pergi ziarah sahabat saya yang sakit kanser ni, aktivis ni, dia kata, Ustazah,
Saya duduk dekat wad ini, selang beberapa katil je ada orang meninggal. Berapa katil je ada orang meninggal. Dan saya sedih pada malam Anugerah juara lagu baru-baru ni. Saya pun tak tahu pun ada malam. Betul tak malam Anugerah juara lagu? Minggu lepas ke? Kedua minggu lepas. Anak-anak yang jaga mak sedang nazar dalam wad tersebut duduk pasang melalui telefon ni. Saya kesian tengok mak tu menangis. Tengah sakit tenat dengan nazar, anak duduk dengar Anugerah juara lagu. Tapi mak yang sedang sakit, bayangkan. Patutnya mak ketika ini sangat nak dengar apa? Ayat Al-Quran, zikir ke apa ke. Tapi duduk pasang kuat-kuat, saya duduk sini, saya dengar dia orang ni. Sebab dia jaga budak-budak muda. Allahu Akbar, Masya Allah, na'udzubillah, ibu-ibu muslimat sekalian. Dan yang akhirnya, Masya Allah, cuba kita baca tu. Kelebihan surah Al-Mulk, masa dah 11 hukum. Cuba tengok yang di bawah tu, kita baca terjemahan saja. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan khemah di atas kubur dan mereka tidak mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Lalu mereka mendengar ada seseorang daripada kubur membaca surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, sehingga tamat. Kemudian mereka sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendirikan khemah di atas kubur yang aku tidak mengetahui akannya, dan aku terdengar di dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia surah Al-Mulk adalah penghalang penyelamat daripada azab kubur. Riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian, muslimat terutamanya yang ada kat sini, kebanyakannya muslimat. Hadis tadi tu menceritakan tentang ada sahabat Nabi yang dia tak tahu pun kubur, dia dirikan khemah. Lalu dia mendengar ada suara membaca surah Al-Mulk daripada awal sampai habis. Kalau kita dengar awal-awal dah lagi dah kan? Sampai habis. Lalu dia jumpa Rasulullah, Rasulullah pun cerita. Rasulullah sudahi cerita tersebut, Rasulullah jelaskan, sesungguhnya surah Al-Mulk itu penyelamat dan pelindung daripada azab kubur. Allahu Akbar. Kita ni banyak dosa yang menjadi asbab kepada azab kubur. Betul atau tidak? Kita ni ada banyak dosa yang menjadi asbab. Kalau kita nak tengok ada tak sebab-sebab, ada tak perkara yang kita buat yang boleh menjadikan kita boleh terkena azab kubur. Banyak. Sama ada kita ingat ataupun kita dah lupa, zaman kita muda start balik dulu. Kita tak tahu dulu, kita tak jaga pun bab bersuci tu. Dulu kita pernah buat adu domba dan sebagainya. Jadi apa yang mampu kita buat, insya-Allah apabila kita membaca surah Al-Mulk, dialah yang akan menghalang apabila kubur nak melakukan himpitan kubur. Apabila datangnya malaikat nak menyeksa, maka surah itulah yang akan menjadi pelindung, menjadi penghalang daripada apa-apa jua bentuk azab kubur. Allahu Akbar. Maka Rasulullah sangat mencintai kita dan menyayangi kita. Rasulullah enggan kita disakiti dengan azab kubur. Rasulullah sayangkan kita dengan sesungguhnya. Maka Rasulullah tinggalkan pesan, wahai umatku, bacalah surah Al-Mulk. Tiada siapa yang boleh jaga kita. Itulah surah yang boleh melindungi kita, insya-Allah. Ibu-ibu sekalian, sama ni kan kita tengok, kita dengar baca surah Al-Mulk. Hari ni kita ada buku ni, kita tengok, kita cubalah baca dan tunjukkan kepada ahli keluarga. Ini dia cerita pasal surah Al-Mulk. Kalau tak percaya, baca hadis Nabi ni. Dan hadis yang dimasukkan di dalam ini adalah hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah, cerita-cerita yang ada dalam ni cerita yang sahih. Kita juga bawakan banyak firman-firman Allah sebagai dalil, sebagai hujah. Ibu-ibu nanti balik, cubalah belek tajuk-tajuk berkenaan dengan ujian. Tentang di sebalik hikmah ujian, seni ujian, insya-Allah dapat menjawab beberapa persoalan hidup kita. Ramai yang tanya kenapa, kenapa, kenapa. Ibu-ibu sekalian, soalan kenapa anak kita ni bang, kenapa awak ni bang, kenapalah kita ni hidup susah ya bang, kita dah usah. Jawapannya insya-Allah kita akan dapat di mana? Di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di syurga besok, insya-Allah kita semua akan masuk syurga.
Barulah kita tahu, oh patutlah Allah uji aku dengan anak, Allah nak bagi syurga. Aku sabar, aku tetap redha, aku tetap maafkan anak. Barulah terjawab persoalan kita. Oh patutlah hidup dulu aku diuji dengan susah, miskin. Betullah Nabi kata, kalangan ahli syurga paling ramai ada di kalangan al-fuqara wal masakin. Tapi sabar dan redha dengan ujian miskin tersebut. Oh patutlah Allah uji aku dengan suami. Rupanya duk berdoa 30 tahun, suami tetap tak berubah. Rupanya banyaknya pahala, menghimpun pahala doa. Kalau hari ni berdoa, esok makbul, dah berhenti berdoa. Tapi 30 tahun doa belum makbul, kita mengumpul pahala berdoa 30 tahun. Nabi sebut doa umukul ibadah. Doa adalah kepala ibadah. Ibadah yang sangat besar. Allah nampak kita malas solat, malas zikir. Jadi kita pun berdoa, berdoa sebab itu hajat hidup kita. Lalu subhanallah, mudah-mudahan dengan itu kita akan faham hakikat ujian Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Dan persoalan kita semua akan terjawab apabila kita berada di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekadar itulah muslimat sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi di dunia ini. Jika tidak di dunia, insyaAllah pasti. Moga-moga kita mohon kepada Allah, Allah temukan kita kembali di mahsyar kelak di bawah naungan Allah. Kemudian kita akan sama-sama memasuki syurga Allah berjemaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan buku ini membawa manfaat. Perkongsian hari ini juga membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya